Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Oke, jadi untuk video kali ini saya mau berbagi tema terbaru ya untuk HP Oppo dan juga Realme. Oke, jadi untuk tema yang kali ini akan kita share adalah tema Samsung One UI ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk menggunakan aplikasi iMood Pro ya agar membuat temanya menjadi permanen. Jadi buat yang belum punya aplikasi iMood Pro bisa download kita aplikasinya, linknya ada di deskripsi video ya. Oke, jadi untuk file dari temanya ini ya, Samsung One UI, bisa kalian download juga, linknya ada di deskripsi video. Dan temanya ini saya kasih password ya, jadi silahkan tonton videonya sampai selesai agar mendapatkan passwordnya ya. Oke, jadi kita langsung aja terapkan temanya ya. Jadi tampilan dari temanya seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja uji coba ya, atau kita terapkan. Oke, jadi tampilannya bakalan jadi seperti ini ya. Untuk icon-nya berubah menjadi seperti Samsung Galaxy One UI ya, seperti Samsung M11 atau HP Samsung terbaru ya. Oke, dan untuk icon di file manager juga berubah ya, mirip dengan HP Samsung juga. Dan untuk pengaturan mungkin kita cek. Nah, untuk pengaturan juga berubah ya untuk iconnya, namun di sini tidak tembus sampai ke akar ya, hanya yang diubah itu cuma iconnya saja. Selain itu tema ini juga tembus ke WhatsApp ya, namun di sini saya tidak menggunakan WhatsApp di untuk HP ini, jadi nggak bisa dilihat ya. Kita coba buka WhatsApp, ini nggak bisa ya. Oke. Dan untuk untuk musiknya juga mirip dengan pemutar musik Samsung ya, atau Samsung Music. Oke, jadi mungkin untuk videonya gitu aja ya, dan untuk passwordnya bisa sobat dapatkan di pojok kiri atas ya. Oke, semoga bermanfaat ya, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Dan oh ya, sebelum kita akhiri videonya jangan lupa untuk membuat temanya menjadi permanen ya. Jadi buka aplikasi iMood Pro dan klik tombol biru yang di atas ini ya, maka akan tertulis permanen activated. Oke, jadi sekian aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.